106,9 FM. Kenapa kita berkunjung ke Radio Matius FM? Karena yang pertama kita akan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi penyiaran yang ada di daerah Sumba Timur Indonesia. Yang kedua, kami juga akan berdiskusi dengan teman-teman Matius FM ini berkaitan dengan dinamika, kendala, hal-hal yang kemudian menjadi problematika yang ada di penyiaran di daerah lokal. Satu kali itu pernah tahun berapa ya sudah cukup lama ya belum terlalu internet itu kita bisa kejar penculikan anak, orang bisa telepon ke radio itu kita urut sampai dapat terakhir itu mau naik kapal laut, ada kapal mau anak kecil itu mau dibawa, jadi itu pendengar bisa telepon di radio itu ikut. Saya punya keyakinan bahwa radio ini adalah memiliki tingkat proximity yang paling tinggi dengan pendengarnya, sehingga radio adalah menjadi salah satu jalan keluar bagi beredarnya informasi hoax yang beredar cukup deras di media sosial. Maka masyarakat bisa langsung menyampaikan seluruh hal-hal yang menjadi kendala-kendala di masyarakat. Seperti itu. Oke, sukses untuk Mas FM. Terima kasih. Oh iya.